Halo adik-adik. Rajin belajar, biar pintar, dan ikuti terus petualangan Bima. Dan tetap semangat ya. Ternyata pemimpin Shadow Crisis adalah topeng besi. Aku, dengan menggunakan kekuatan baru dari Stormwind, akhirnya bisa mengalahkan mereka. Tapi perjuanganku belum selesai. Lapar. Aduh, perutku lapar nih. Makan. Aku lapar. Bagus, bagus. Kau dengar suara perutnya? Aku bisa membayangkan dia sedang melahap Bima. Sama sekali tidak indah. Memangnya kamu pikir bisa menang dengan serangga ini? Hah? Soik adalah makhluk yang paling rakus di Fudu. Tetapi dia sangat kuat. Kalau sudah lapar, dia tidak pandang bulu. Kemarin saja 100 kuranion dia lahap. Oh, kasihan. Menggunakan dia, Satria Bima pun akan dikunyah dari kepala. Aku kembali. Apa? Lubang apa ini? Udah. Apa? Dia memakan dinding lalu melarikan diri. Dasar Zoik. Pokoknya sekarang tutup lubangnya. Tutup. Cepat. Tutup. Tutup pancinya. Tinggal tunggu 3 menit lagi deh. Ditambah bumbu dikit aja udah jadi lebih enak. Mama emang hebat. Enak banget. Enak. Serius, enak banget nih. Wah, lezat sekali. Rena makin jago aja sih masaknya. Hebat. Tapi, kok ini rasanya... Hey, masakan ini rasanya paman pernah rasakan. Iya, iya, iya. Persis. Sebenarnya aku nemuin buku ini. Hah? Buku resep masakan mama. Oh, pantes. Punya tante. Coba lihat paman. Eh, enggak, lihat bentar. Coba. Oh, iya, oh, iya. Paman makan aja. Pantes aja, rasanya tuh sama kayak masakan yang kita makan waktu kecil ya. Enak banget. Yaudah, pokoknya kalian dua hari ini kerja yang benar. Aku akan bawain makanan spesial buat kalian nanti. Bener ya. Tunggu aja. Masakan mama. Cepet yuk. Kita lagi pada ngapain. Kita serambut ke sana yuk. Ya apa-apain Dwi. Eh kalian lagi pada ngapain rame-rame. Masakan mama.
hanya satu dari 100. Masih lapar nih. Warga. Sepertinya aku mencium bau yang enak nih. Burger. Burger? Apa itu enak? Lepas saja di dekat sini. Hah? Di sana. Ikuti aku. Kujara. Apanya nilainya 5? Ini bukan kuliner. Kujara. Temukan dia dan buat dia melawan Bima. Coba cari. Masanya hamar. Nilainya 5. Aduh, masih lapar nih. Lapar. Apa itu ya? Kayaknya enak nih. Kamu? Apa kamu enak? Selesai. Hah? Apaan sih yang dia makan? Sebuah benda masuk ke dalam mulutnya. Tidak juga. Ya, ini buat kamu. Kalian nih, jangan lagi nih. Oke. Rumah. Rigger dulu. Bima, X. Sepertinya enak dimakan nih. Doi. Apa? Energi yang sempurna. Nilainya 100. Karena tidak cocok di perutku, kurangi nilainya. 1 poin? Masa cuma 1 poin? Apa-apaan? Rupanya Zoik ada di sini. Cepat, bantu dia. Oh, Anda terlambat, Tuan Drakonor. Jangan bertiga, Zoik. Iya, tapi kan aku masih lapar. Apa yang kamu lakukan? Cepat serang. Kan 5 X. Hah? Doi. Oh iya, Jakarta kan pasti banyak makanan yang enak-enak. Bagus, ayo cepat, habis ini mah. Aku pergi dulu ya. Makanan yang lezat di Jakarta sudah memanggilku. Aku lapar. Zoik, pergi kemana kamu? Monster macam apa itu? Kalau dia sudah lapar, dia bisa memakan segalanya. Dunia seluas ini, tapi kok tidak ada makanan yang enak ya? Memangnya apa misi kamu? Makan makanan yang enak di Jakarta. Bukan. Yang harus kamu makan itu Satria Bima. Dan melahapnya. Hah? Satria Bima? Apa itu enak? Mana aku tahu. Aduh. Malah terus.
jadi lapar lagi deh. Pemirsa, Jakarta dalam keadaan yang sangat berbahaya. Apakah yang telah terjadi di kota ini? Saya Chris Ruslan melaporkan. Selesai. Kayaknya enak nih. Makasih ya. Ya, kasih ya, Pak. Paman, aku pergi dulu ya mau nganter makanan. Oh ya. Dah. Dah, hati-hati ya. Iya. Loh, kok nggak ada nama pengirim? Benda apa ini, aneh banget bentuknya? Kepada Randy dan Rena dari Papa dan Mama. Baru lari sedikit sudah terengah-engah. Aduh, ternyata aku sudah tua. Aku mencium bau yang enak. Seperti sebuah bau misterius yang sangat terasa. Rey, monsternya udah ketemu? Pasti di sekitar sini. Paman, kenapa kamu kejar aku? Kejar, Kak. Sepertinya seru sekali. Makhluk itu ditinggal sebentar, langsung berbuat seenaknya. Seharusnya dia memakan Bima. Kare sama Karani kemana sih? Malah gak ada di tempat kerja. Lari ke arah mana ya mereka? Kayaknya arah sana deh, Kak. Cepet, Rey. Padahal ini tuh aku udah bawa spesial dari resep mama, tau gak? Kenapa monster itu terus mengejarku? Apa monster itu mengincar alat ini? Mungkin aku akan selamat kalau menyerahkan alat ini kepada monster itu. Iya. Tidak. Alat ini tetap harus kupertahankan. Alat ini harus kuserahkan kepada Randy dan Rena sesuai amanah penting kedua orang tua mereka. Iya. Makan. Apa? Paman! Rena! Ayo lari! Rena! Lari, Rena! Rena! Lari! Ayo cepat, Rena! Aku di sini! Ayo, Paman! Paman, cepat!
Bapak, akhirnya aku makan juga. Selamat makan. Rasa yang belum pernah ku rasakan selezat ini. Kembalikan paket itu. Kembalikan paket itu. Mama, jangan. Kembalikan. Berisik, makan aja sekalian. Sorry. Rena, kamu gak apa-apa? Rena, Rena, ada apa sebenarnya? Mama. Apa lagi sih? Berubah. Trigger 2. Bima. Bima, akan ku jadikan kau makanan penutupku. Helios. Bima, red fire. Hurry. Naga Helios diserapnya. Bagaimana rasanya terserang energimu sendiri, Bima? Kamu lagi. Iya. Sepertinya aku mencium bau yang sangat lezat sekali. Jadi malas bertarung. Apa itu ya? Dari mana sumbernya? Ternyata di sini sumbernya. Aroma yang sangat luar biasa. Lezat sekali. Kau adalah koki terbaik di dunia. Dan kau harus jadi koki pribadiku. Dan takkan ku lepaskan sampai kapanpun. Enggak, aku gak mau. Pokoknya harus ikut. Ayo ikut. Ayo. Lepasin. Ayo. Gari. Ayo ikut. Adik-adik, aku Monster Zoik. Jangan lupa nonton minggu depan, karena Bima akan aku makan. Tsunagideiku ima to iu toki wo 1秒